Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kanza Hidroponik. Oke, jangan sebelum kita tonton video ini, jangan lupa untuk tetap like, share, and subscribe untuk video kali ini. Kali ini di sini saya akan menyemai itu ada potongan-potongan paralon kecil. Itu kita belah untuk penyemaian kangkung seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya pemindahan kangkung yang mulai besar seperti ini di gambar itu bisa dilihat. Ini sudah siap untuk belum siap untuk dipanen. Kira-kira seminggu lagi sudah siap untuk dipanen. Nah, ini seperti ini hasilnya pemanenan hasil penyemaian yang sudah muncul daun. Ini memakai ini pot aqua gelas. Kita lubangi bawahnya, kita potong bawah, terus kita taruh biar tidak rubuh kangkungnya. Terus untuk papan bawah ini menggunakan bambu, kita potong-potong menjadi itu lah. Ini akarnya kita lihat itu akar dari kangkung apa ini, ya? Ini memakai kangkung jenis rimbi, guys. Untuk benihnya kita memakai 8 sampai 10 benih. Untuk paralon memakai 2,5 dm. Ya, ini yang udah mulai membesar semaian tadi. Jadi untuk memindahnya kita tinggal cabut, terus kita pindahkan ke paralon seperti itu. Untuk penyemaian biar tidak kutilang, kurus tinggi langsing, harus dipanaskan ya guys ya semuanya, jangan ditaruh di dalam rumah aja. Biasanya teman-teman semuanya itu ditaruh di dalam rumah sampai kutilang kayak gitu, tidak akan memanen, jadi gagal untuk dipindah kangkung. Oke, seperti ini. Ya, ini memakai rokul, guys. Jadi kalau memakai rokul itu daun yang bawah itu tidak bisa kuning, tapi kalau tidak memakai rokul banyak yang kuning bawahnya, batang yang bawah. Nah, ini alhamdulillah yang bawah tidak ada yang tidak banyak yang kuning karena memakai rokul. Jadi nutrisi keseluruhannya itu merata. Ya, jadi ini kita tahap untuk pemanenannya, kita tahap 1 minggu bisa sampai 3 kali pemanenan, jadi 2 sampai 3 kilo satu harinya, 2 sampai 3 kilo. Di panennya ini hari Senin, hari Rabu, juga hari Sabtu, ini panen 2 sampai 3 kilo. Ini batangnya agak kecil, jenis rimpi. Kalau kita mau pakai greenhouse, jadi ulatnya jarang, guys. Jadi teman-teman kalau ingin membuat hidroponik, usahakan pakai greenhouse. Untuk saya untuk itu memakai insert net. Insert net itu punyanya jaring untuk bayi dulu. Nah, itu bisa dipakai. Untuk panjangnya ini saat untuk per meternya dulu saya beli 11.000, itu 1 kali 3 meter. Jadi untuk memanennya gampang, tinggal kita cabut seperti itu.